Halo teman-teman, kami dari UKM Tenis Meja UGM akan berbagi ilmu nih dan sedikit tips buat kalian yang suka sama olahraga tenis meja. Di episode kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara servis forehand dan backhand sesuai aturan yang berlaku. So, sebelum itu silahkan kasih like, share, komen, dan subscribe-nya di official YouTube channel UKM Tenis Meja UGM. So, gimana sih videonya? Kita simak yuk! Siapkan posisimu sebelum akan melakukan servis. Kedua, untuk servis forehand, majukan kaki kirimu ke depan dan tarik sedikit kaki kananmu ke belakang. Ketiga, bungkukkan badanmu dan siapkan posisi bat serta telapak tangan untuk memegang bola dengan posisi terbuka berada di samping agak atas meja. Keempat, setelah kamu yakin akan melakukan servis isi atau kosong, jangan lupa untuk siap menjatuhkan bola di titik bagian yang mana, sehingga harapanmu bisa tercapai. Lempar bola ke atas minimal 16 cm dan pukullah bola dengan bat ketika bola sudah mencapai ke bawah. Ketujuh, kembalikan posisimu seperti siap akan bertanding. Servis backhand sama, tinggal posisi dalam menghadap ke arah meja. Pertama, kaki yang mulanya sejajar, mundurkan sedikit kaki kiri ke belakang. Kedua, bungkukkan badan dan siapkan hendak memberikan servis. Ketiga, lempar bola ke atas minimal 16 cm dan pukullah bola dengan bat ketika bola sudah mencapai ke bawah. Jangan buru-buru dalam melakukan servis. Jangan grogi. Biasanya kita sering merasakan demam panggung atau bahkan tremor ya. Kalian bisa mengantisipasi dengan mengatur nafas dan melakukan sedikit gerakan ringan. Lihat lawan dulu. Jangan servis ketika lawan kalian mengangkat tangan atau sebagai tanda belum siap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode cara servis yang baik dan benar sesuai aturan. So, kalau gitu semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk join di UKM Tenis Meja UGM. See you, Emma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.